Dalam pada itu, mana-mana ahli UMNO yang bertanding atas tiket bebas pada pilihan raya umum akan datang boleh digugurkan keahlian. Tegas Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor, mereka tidak perlu mengikut perasaan. Sebaliknya harus memahami perlembagaan parti dan konsep walak serta tabayun yang diamalkan. Kita bermuzakarah, kita berbincang, kita apa menukar-nukar fikiran baru kita apa dapat calon-calon yang kita kehendaki. Saya harap semua ikutlah konsep yang kita selalu laung-laungkan, iaitu walak. Kita walaklah dan kita tabayun. Walak kita ikut kepada apa yang ketua telah putuskan. Dan tabayun kita bersama-samalah untuk memastikan apa yang telah putuskan oleh ketua ini dapat dilaksanakan. Itu yang saya minta lah. Pada masa yang sama, beliau mengambil maklum terhadap desas-desus mengenai isu sabotaj yang akan berlaku di kerusi Parlimen Wangsa Maju dan Bandar Tun Razak. Malah pemantauan di setiap kawasan sedang dilakukan. Datuk Seri Tengku Adnan ditemui media pada majlis penyerahan kad Putra P secara percuma kepada pelajar sekolah OKU dan warga emas di Putrajaya.